Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya Dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya. Dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan. Dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan tinggal bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia bahwasanya dunia itu seperti air Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 45 Wadrib lahum hayati dunya wadrib lahum hayati dunya kama in anzalnahu minas sama dan buatlah perumpamaan untuk mereka Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعِ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدًا Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia. Tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan. Kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin lima menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia. Tidak ada satu keadaan. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah. Dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia. Yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua. Yang kedua dunia tafna وَلَا tabqa karena air akan bergerak dan akan habis air yang seperti ini kalau diamkan dia akan menguap habis begitulah dunia yakini baik-baik dunia yang anda perjuangkan sekarang bahkan sampai keluar keringat menerjang hujan kemudian Menahan panas bahwa dia akan habis, dia akan fana habis, bahkan subhanallah. Orang yang mati apabila dia bawa gigi emas, palsu gigi tersebut harus dicabut, tidak boleh dibawa mati saking hinanya dunia, tidak boleh dibawa mati, dia akan habis yang ketiga. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ وَلَا يَبْتَلْ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ فِتْنَتِهَا وَآفَتِهَا Karena dunia, eh, karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini, ini kolam ini, tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Nggak akan bisa. Pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya. Dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu <tuh> khairi la ya, Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia. Dan subhanallah semakin orang tua umurnya Semakin kerakusannya terhadap harta, semakin tinggi hadis riwayat Muslim. Adam wa Anak manusia mungkin bisa tua, tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal: al-hirsu, al alal mal wal hirsu al Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang yang keempat. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan wa anna al ma'a idza kana biqadri kana nafi'an mumbita wa idza jawaza al miqdara kana darran muhlika wa kadzalika dunya al kafaf minha yanfa' wa fudhuluha yadhur ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat Menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi, jika lebih dari kadarnya, maka dia akan menjadi banjir air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat, makan minum, misalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbul yu qaimatun sulbahu." Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil nafsuhu wa wa nafas Maka sepertiga untuk makan. Kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat menarik. Yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia. Agar mengetahui hakikat dunia. Rasul s.a.w. mengatakan, Wala yamla ujaufa ibni adam illa turam. Ingat, wahai anak manusia ketika anda dikuburkan dalam kubur anda, tidak ada yang mengisi mulut anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air yang turun dari air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita, sebagai seorang Muslim, lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.